Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nova Wilianto. Apa kabar teman-teman? Oke, semoga dalam keadaan baik semuanya. Kali ini kita akan coba berbagi ya, atau sharing lah. Ini ada motor, yaitu kejadiannya itu berbet-berbet. Jadi kalau digas itu berbet-berbet gitu, kayak nggak ada tenaga nih. Kita coba ya. Jadi kayak kurang responsif gitu. Jadi kalau gas angkatan awal itu dia lambat, tapi kalau gasnya sudah di tengah itu dia baru mau kayak agak berbet di awal kayak gitu. Sebelum kita bawa ke dealer ya, sebelum kita bawa ke dealer, alangkah baiknya kita lakukan beberapa tips sederhana biar kita tidak buang-buang waktu, buang-buang uang, dan yang lainnya. Nah, bagaimana tipsnya? Yuk kita simak caranya agar berbet di awal tadi itu bisa hilang dan bisa enak kembali. Oke, langkah yang pertama kita siapkan dua kabel ya. Dua kabel di sini nanti untuk kita reset dulu. Setelah kita siapkan kabel, yang pertama kita buka cover baterai yang di sini untuk yang di motor Scoopy. Kita buka dulu ya. Kita buka cukup satu baterai, satu baut ini. Nah, kita lepas. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini ada semacam soket nih. Nah, ini kita buka. Setelah kita buka, nah di sini ada 4 lubang ya. 4 lubang kita pastikan yang warna hijau dan coklat. Ya, kita pakai dua kabel ini. Caranya bagaimana? Yaitu adalah kita sambungkan. Ya. Kita setting dulu. Nah, kita punya dua kabel, kita pakai yang satu dulu. Ya. Kemudian kita masukkan yang warna hijau sama coklat. Nah, kita sambung seperti ini. Ya. Setelah kita sambung seperti ini, kita on-kan. Ya. Sini. Kita on-kan. Kita hitung 3 detik. 1 2 3. Kemudian kita cabut. Kita hitung 3 detik lagi. 1 2 3. Kita pasang lagi. Nah. Setelah itu kita off-kan. Nah, itu untuk reset pertama. Nah, ini jangan sampai dicabut ya. Jangan sampai dicabut. Nah, untuk memastikan reset yang pertama ini berhasil, kita cek di bagian atas. Kita cek yang bagian atas di sini. Nah, lampu untuk indikator engine ini pastikan dia menyala seperti ini. Kita on kan. Nah, dia nyala terus, tidak berkedip. Kalau biasanya nyala kemudian dia mati, nah ini nyala terus. Kalau dia nyala terus berarti reset yang pertama di sini itu berhasil. Kita matikan. Kemudian reset yang kedua, ya reset yang kedua yaitu adalah di bagian TPS di sini ya, atau yang di gasnya di sini ya. Caranya ini tidak usah dicabut dulu, kemudian gaspol ini, kemudian kita harus perhatikan yang di engine ini, klip-klip engine ini. Setelah kita gaspol, kita masuk mode 1 nanti ya. Ini kita on kan, perhatikan kedip-kedip ini. Sekali kedip cetek, langsung kita lepas gasnya. Nah, lepas. Itu untuk mode 1. Untuk memastikan dia masuk mode 1, itu dia kedip gitu. Sekali-sekali. Nah, itu berarti dia sudah masuk mode 1. Nah, kemudian kita off-kan. Itu untuk mode 1. Karena kita di daerah di dataran 0 meter atau di DPL di atas permukaan air laut. Nah, maka kita pakai mode 1 saja sudah cukup. Kemudian nanti kita pakai mode 2. Kalau mode 2
tinggal kita gas sekali kayak gini, kemudian ini nanti kita on kan, dan kita lihat di sini. Nah sampai dia, nah 1, 2, nah itu dua kali gasnya dilepas. Nah dia kedipnya dua kali, berarti dia masuk mode 2. Kita matikan. Ini berarti motor ini masuk mode 2. Nanti kalau kita gasnya sini 1, 2, 3, di sini kedipnya nanti setelah masuk 3 kali, berarti dia masuk mode 3. Nah, karena kita di daerah yang datar saja, yang di 0 meter, maka kita rubah mode 1, reset ke mode 1. Kita gas pol, kemudian kita on kan. Baik teman-teman, saya ulang lagi ya, tadi ada kendala karena akinya soak. Jadi ketika metode peresetan ini harus dipastikan bahwa akinya kondisi normal, jadi tidak ada kendala. Saya ulangi lagi, tadi yang pertama reset yang di bagian bawah tadi, kemudian yang kedua reset di bagian TPS ini atau di gas ini. Yaitu caranya adalah kita masuk ke mode 1 saja, karena di daerah kita itu di sekitar 0 meter lah rata-rata sih. Nanti kalau di ketinggian yang berbeda juga perlakuannya juga beda, cuman rata-rata sih di 0 meter sih. Yang pertama kita gaspol ya, kemudian kita on kan, kita pastikan di lampu di sini sampai dia kedipnya keluar cetik. Nah baru kita lepas. Nah setelah kita lepas kita tunggu. Nah dia masuk ke mode 1, dia berkedip satu kali saja cetek. Nah satu kali ini masuk mode 1. Nah ini sudah cukup itu untuk mereset bagian TPS nya nah ini dua reset. Tinggal kita masuk ke reset yang ketiga. Tadi yang pertama yang di bawah, ini yang kedua masuk mode 1. Nah ini mode 1, kemudian kita matikan. Yang ketiga kita resetnya, kita siapkan kabel yang ketiga tadi, kemudian kita masuk yang di bawah di sini. Ini untuk temperatur olinya. Nah itu ada ya. Nah ini kita cabut dulu. Nah kita cabut, kita keluarkan seperti ini. Kemudian kita pasang kabelnya. Kita masih tetap bertukar tempat. Sudah. Caranya adalah kita on kan. On kan. Kita hitung 5 detik. 1 2 3 4 5. Kemudian kita cabut. Kita lihat yang di sini dia berkedip-kedip, berarti ini reset yang ketiga sudah berhasil. Tinggal kita off kan. Setelah kita off kan, ini kita pasang kembali ya ke tempatnya. Setelah kita pasang, tinggal kita coba untuk tes on kan. Oh ini belum dicabut, jangan lupa yang di sini dicabut ya. Cabut. Nah itu kita on kan, pastikan dia mati, kemudian kita start. Nah ini setelah di reset kita lihat. Untuk dari segi suaranya sudah berbeda. Oke, itu untuk peresetannya. Jadi cukup sederhana. Jadi cukup sederhana ya untuk melakukan peresetan. Setelah kita reset, tenaga udah normal, ini tinggal dicoba pun insya Allah udah bagus. Jadi teman-teman ketika mengalami motor ini Scoopy ya, berbet-berbet
kemudian nggak nyaman. Nah, lakukan perisetan secara berkala, seminggu sekali, dua minggu sekali, sebulan sekali, ya, itu dilakukan perisetan. Kenapa harus dilakukan perisetan? Karena di dalam ECU ya, dia menyimpan histori-histori yang tidak penting. Nah, itu ketika diriset dia akan hapus lagi. Ibarat kata komputer itu kalau di refresh itu ya seger lagi gitu, kurang lebihnya seperti itu. Silakan dicoba di rumah, semoga motor Scoopy atau motor Matic yang lain di Honda ya khususnya itu mirip-mirip saja, tinggal tepatnya untuk risetnya yang berbeda. Silakan dicoba ya, semoga permasalahannya bisa teratasi. Nanti next kita akan coba sharing-sharing yang lain terkait dengan komponen-komponen di dalam motor, terutama yang injeksi ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Semoga channel ini bisa terus berbagi, membagikan hal-hal yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.